Guys, kalian yang suka dengan game futsal, kali ini kami akan membagikan kepada kalian semua keseruan daripada game futsal, karena tema yang akan kami angkat di video kali ini yaitu top 10 game futsal terbaik di Android 2024 versi Top Game ID. Rasanya ada yang kurang jikalau tahun baru tidak selalu membagikan game sepak bola ataupun game futsal. Maka dari itu kami akan membagikan game futsal yang sudah kami rangkum, di mana keseluruhan gamenya ada 10 game yang bisa kalian sesuaikan dan kalian pilih sesuai dengan keinginan dan ketertarikan kalian sendiri setelah melihat ulasan berikut ini. Tapi setelah yang satu ini, let's go! Meta Football adalah permainan futsal yang cukup seru untuk dimainkan, di mana game ini sudah mendapati ke level berikutnya, di mana dalam game yang satu ini kalian akan memainkan sekelompok tim dalam setiap arena permainan dan juga pertandingan di berbagai macam kompetisi yang ada, dengan kontrol yang responsif untuk membawa tim kalian ke puncak kejayaan. Oh ya, game ini juga menawarkan mode permainan yang beragam, mulai dari mode pertandingan hingga ke mode karir yang bisa kalian rintis dari nol hingga mencapai puncak kemenangan di dalam game yang satu ini. Kontrol yang intuitif memungkinkan kalian semua dengan mudah untuk mencoba mempelajari skill dan taktik permainan di dalam game yang satu ini. So, kalian tertarik untuk mencobanya? Fifly Football adalah sebuah permainan sepak bola yang cukup menarik untuk dimainkan, di mana game yang satu ini menampilkan simulasi permainan sepak bola layaknya game futsal. Karena dalam game yang satu ini kalian tidak akan bermain di lapangan hijau yang luas ataupun biasa kita kenal dengan stadion, tapi kalian akan bermain di lapangan-lapangan kecil di jalanan. Nah, dalam game yang satu ini juga memungkinkan kalian semua memimpin tim kalian menuju ke puncak kejayaan dalam setiap arena ataupun pertandingan yang kalian ikuti. Apalagi game ini dibalut dengan gaya permainan yang kreatif dan juga cukup seru. Gameplay Fifly Football ini menekankan pada kebebasan dan kreativitas, sehingga kontrolnya sendiri bisa kalian akses dengan sepenuhnya dengan memanfaatkan berbagai macam kombinasi pilihan kontrol untuk menciptakan serangan, strategi, dan juga taktik permainan yang bisa mengecoh lawan untuk membobol gawang. Nah, dengan keseruannya, lebih baik kalian coba sendiri. FIFA Street 2. Jika kalian para pemain game futsal ataupun pecinta game sepak bola dengan gaya futsal ini dari dulu, pasti kalian sudah mengetahui apa itu game FIFA Street 2. Karena game yang satu ini dirilis di mungkin 10 tahun atau 15 tahun kebelakang, yang pasti game ini dirilis di perangkat PlayStation Portable salah satunya, yang kali ini kami angkat kembali dan kami bagikan untuk kalian semua, yang bisa dimainkan di perangkat mobile dengan menggunakan bantuan emulator VPS SPP. Oh ya, game FIFA Street 2 ini sendiri menampilkan simulasi permainan sepak bola yang mendalam dengan unsur kreativitas yang cukup seru, dibalut dengan gaya permainan yang dipenuhi dengan gaya kebebasan dan hampir condong ke dalam permainan futsal. Buat kalian yang suka, kalian bisa mencoba gamenya sekarang juga. Rocket League Sideswipe. Game yang satu ini memang agak sedikit mengkombinasikan antara permainan sepak bola dengan unsur permainan gaya balapan atau bergaya mekanik mobil kali ya guys. Karena dalam game yang satu ini kalian bisa mengendalikan karakter yang bisa flip dari karakter menjadi kendaraan. Yang pasti dalam gamenya kalian bisa menikmati permainan untuk mencetak gol ke gawang lawan dengan memasukkan bola yang cukup unik. Kalian akan mengendalikan karakter yang dibalut dengan kemampuan tertentu yang memiliki keahlian yang wajib kalian pelajari untuk menciptakan gol sebanyak-banyaknya. World League Live Football.
merupakan permainan sepak bola yang memanjakan kalian dengan elemen grafis gaming dan penuh gaya. Grafis yang memukau dengan suara yang autentik menciptakan atmosfer permainan sepak bola yang mendebarkan. Nah, yang uniknya dalam game yang satu ini, kalian akan diberikan kebebasan untuk memilih pemain, mengelola pemain, dan mengikut sertakan pemain dalam setiap olimpiade ataupun pertandingan serta kompetisi terkemuka di dunia untuk membawa tim yang kalian miliki menuju puncak kesuksesan. Skill Twins. Nah, untuk game yang satu ini tentu saja tidak lebih condong ke game futsal, melainkan game yang satu ini memiliki unsur kebebasan dalam gaya sepak bola, di mana kalian bisa mencetak gol ke gawang lawan tapi dengan melewati berbagai macam tantangan dan rintangan yang cukup unik, serta menguji keahlian kalian dalam menghindari serta melewati berbagai macam tantangan yang cukup sulit untuk dilewati oleh sebagian banyak orang. Nah, dalam game yang satu ini tujuan utama yaitu seperti game-game football pada umumnya, menciptakan sebanyak-banyaknya poin ke dalam gawang lawan, tapi kreativitas kalian dalam memadukan combo unik di kontrol yang ada serta menciptakan gerakan-gerakan spektakuler akan menjadi nilai tambah buat kalian yang memainkan game Skill Twins ini di perangkat kalian masing-masing. Indoor Futsal Football Game. Game indoor futsal football game ini sendiri cukup seru untuk dimainkan, di mana gamenya sendiri menampilkan keseruan permainan sepak bola dengan size yang cukup ringan serta grafis yang bisa dibilang cukup okay untuk sekelas game football dengan size seperti ini. Nah, dalam game yang satu ini kalian bisa memilih tim sebebas kalian, tim mana yang kalian suka dan tim mana yang akan kalian mainkan untuk memperoleh banyak poin dan menciptakan kemenangan dalam setiap pertandingan yang kalian ikuti di dalam game yang satu ini. Street Football Kick Games adalah permainan mobile yang membawa kegembiraan sepak bola ke dalam ujung jari kalian di perangkat handphone ataupun perangkat mobile. Dalam game ini, kalian akan masuk ke dalam dunia pertandingan sepak bola yang cukup seru dan menegangkan dengan mengelola tim kalian sendiri dengan trik dan juga aksi yang penuh gaya di dalam game yang satu ini. Grafis yang dinamis menciptakan atmosfer kota yang hidup serta memiliki nuansa keseruan lapangan sepak bola jalanan yang autentik serta para pemain yang keren, sehingga kalian wajib untuk mencoba keseruan dari masing-masing permainannya. Permainan futsal merupakan game yang menghadirkan keseruan permainan melalui pengalaman bermain game futsal di perangkat mobile, di mana dalam game yang satu ini kalian akan menikmati gameplay yang mendalam yang menciptakan dan juga menghadirkan unsur keseruan game futsal, di mana dalam gamenya kalian akan diberikan pilihan untuk mengelola sebuah tim dari berbagai macam negara, dari berbagai macam klub, dan dari berbagai macam pemain-pemain yang kalian sukai, di mana dalam game ini kalian akan diberikan kebebasan untuk mengikuti mode permainan yang ada untuk menciptakan kemenangan dalam melawan liga, klub, ataupun negara lain yang akan menghadapi kalian dalam permainan game futsal ini. Nah, dengan keseruannya, apakah kalian tertarik untuk mencoba gamenya? Futsal Football 2 adalah game futsal yang akan membawa kegembiraan dan ketegangan ke dalam permainan futsal di genggaman kalian. Grafis yang realistis dalam game yang satu ini akan membawa kalian ke dalam lapangan yang hidup dengan gameplay yang cukup keren, di mana kalian akan diberikan kemudahan dalam mengontrol taktik yang ada melalui kontrol yang ditampilkan di layar handphone kalian, sehingga kalian cukup mempelajarinya sebentar saja dan ketika kalian memahaminya, kalian bisa langsung eksis di pertandingan apapun dengan membawa nama baik tim kalian menuju puncak kesuksesan yang harus kalian raih dan kalian dapatkan dengan mengalahkan berbagai macam lawan yang keren dan tangguh. Nah, dengan keseruannya, langsung saja kalian mainkan gamenya sekarang juga. Yap guys, itu tadi top 10 game futsal yang bisa kami bagikan untuk kalian semua di kesempatan kali ini. Di antara game-game tersebut, apakah ada game favorit kalian? Yuk berikan tanggapan kalian di kolom komentar video ini. Dan buat kalian yang suka dengan videonya, jangan lupa klik like, comment, share, dan juga subscribe supaya kalian gak ketinggalan rekomendasi game keren berikutnya di channel Top Game ID. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Gamers!